Assalamualaikum. Sampai pagi mana lagi ke rumah sini? Cari. Oh ni, oh dah tanda dia sini ah. Apalah. Dua kali ya. Allah. Jabatan ni je ada, tetap nak. Iyalah. Barang-barang sempat angkat dah. Ada sempat. Ada juga kendok lah, ada nyandanya. Allah. Iyalah. Rumah ni berapa orang cik duduk? 8. Ramai juga. Cucu sekali semua. Daripada Masjid Abu Ubaidah ni Kuala Lumpur ni. Oh, sampai dia orang bagi pada Masjid Teman Jaya. So kalau sampai kita carilah bantai apa semua. Bagilah buat tu. Alhamdulillah rezeki. Ada ada orang perempuan yang dewasa ada kain batik tu. Berapa orang? 3. Adik berapa orang kat rumah? Berempat je lah. Berempat orang dan empat. Empat orang. Kita berada di Kampung Megat Sekama. Oh, ada Wan. Ada Wan. Nak pampers. Main tengok. Buat umur 70 berapa? Dalam 46. 76 gitu lah. Buat masa banjir tu kat sini lah. Pindah mana? Duk tu. Ada saya Semantan lah. Bawah ni habis semua banjir. Di atas pun ada air. Apa yang kita bawa barang sikit. Ada Ustaz Kaimi daripada Pelatinah. Wakil daripada kita lah. Majid Teman Jaya bagi sikit. Bagi duit sikit. Bagi barang. Berapa orang duduk rumah ni? 6 orang lah. Masa banjir tu rumah awak teruk juga ni. Banjir rendah tak? Parah mana ni? Tak ada sebetul ruang utara. Oh, barang sempat juga. Selamat angkat-angkat semua. Tak banyak barang ada biasa banjir. Yalah, dah tahu dah biasa banjir. Sempat lah simpan. Ke mana rumah ni? Atas juga. Oh, nampak. Oh. Ada orang rumah ni? Cari pakai mana air rumah ni? Oh, di tingkat atas tu dekat lutut juga lah. Banyak lah barang rosak. Oh. Tak habis kemas lagi ya? Allah, letih saya cari banjir ni. Awal tahun tu masa dulu kena juga. Ha. Tak seteruk yang inilah. Yang ni lagi teruk. Buat kat atas pun kena juga barang habis. Oh, yang masa lepas pun tak boleh buat atas. Ha. Apa atas tu? Tak pasang lagi, tak tahu cerita lah. Buat kering kan je lah. Tak tahulah dia punya umur dia hidup lagi tidak eh. Orang belum cek lagi. Selamat, kucing ni selamat. Pasal dia pun pergi pusat pindahan juga. Selamat tadi. Ya. Ada bagi tunai sikit. Kita bagi duit tunai sikit lah. Yang sampai ke amanah. Daripada sahabat kita, Ustaz Suhaimi, Pulau Pinang. Okey. Okeylah, ya. Selamatlah. Okey. Kita turunkan barang di sini. Sebab ada setengah orang tak balik kerja dalam kampung ni yang terkesan banjir, jadi kita sampaikanlah daripada Ustaz Suhaimi dan apa grup usrah dia ada
beberapa orang dalam ni, kita wakilkan kepada Abang Jaafar sini. Dia akan sampaikan lah, mana nanti Abang Jaafar akan sampaikan kepada mereka ni, penduduk kampung yang bersatu ni yang terjejas banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tempat kampung Batu Satu mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Suhaimi dari Pinang yang memberi sumbangan kepada penduduk kampung Batu Satu.